sebagian, panggung Merasi ini sedikit. Jadi tadi peserta aksi tetap satu instruksi. Tentu kalian semua ini adalah agen perubahan untuk Indonesia. Ya. Saya bagian dari dunia pendidikan. Kebetulan diamanahkan menjadi gubernur. Mohon didengarkan baik-baik. Karena saya yakin dan percaya, kalau ada yang saya tanya apa isi Omnibus Law itu, masih banyak yang belum tahu pasti. Ya, termasuk kita semua. Karena ini baru. Jadi ada versi macam-macam yang beredar. Saya ingin sampaikan sekali lagi bahwa kalian butuh lapangan kerja. Pasti butuh lapangan kerja. Kenapa Indonesia terus menjadi negara pengimpor bahan baku industri? Kenapa? Karena nggak ada yang mau masuk berinvestasi ke Indonesia. Kenapa? Birokrasi yang panjang dan mahal. Itu Pak. Ya. Siapa yang mau investasi ke sini? Tidak ada kepastian. Maka saya ingin sampaikan, ya, ini yang baiknya dulu, bahwa selama ini ada 79 undang-undang, 2444 pasal, itu menyusahkan investasi. Ya, ini harus Anda pahami. Saya akan bagikan nanti ini. Di balik ada pasal yang memang perlu kita usulkan untuk kita revisi, gitu. Jadi sari-sarinya yang bagus kita ambil, ya, itu. Jadi saya ingin sampaikan, pertama, ya, tadi ada yang mengatakan sudah hilang cuti dan sebagainya, tidak ada yang hilang itu. Ya, pesangon tidak ada yang hilang, malah dikuatkan pesangon itu. Pesangon yang tadinya adalah perdata kalau tidak dibayarkan, sekarang perusahaan dipidana kalau tidak membayar pesangon, ya, itu. Ini asli Pak, saya sampaikan. Ya. Yang kedua, sekarang kita membuat UMKM itu tidak ada lagi izin berizin. Ini dengan mudah kita. Ya. Terus nelayan kita. Yang tadinya ada 10 macam izin di Omnibus Law itu tinggal satu, Pak. KKP saja. Jadi tolong ini, kita sebagai orang intelektual, kita dengar, baca-baca baik-baik. Ini saya akan buka 2-3 hari ke depan. Saya akan kumpul semua tokoh-tokoh pendidik, ya, tokoh-tokoh masyarakat, yang tokoh-tokoh serikat buruh. Kita duduk bersama membedah. Kita bedah ini, Omnibus Law ini. Kita lihat apa yang merugikan rakyat, itu akan kita usulkan untuk kita perbaiki. Nah, jadi mohon sebagai sama membaca isi Omnibus Law ini, supaya kita bisa memberikan masukan yang konstruktif untuk perbaikan ke depan. Saya kira tidak ada sebuah negara mau melihat masyarakatnya sengsara, nggak ada. Ya, tetapi yakinlah bahwa ini akan banyak diuntungkan oleh adik-adik mahasiswa. Contoh misalnya, di masa pandemi 6.900.000 pengangguran, 3,5 juta yang dirumahkan. Angkatan kerja kita 3 juta Pak, setiap tahun. Ini membutuhkan lapangan kerja. Jadi saya akan bersama-sama dengan mahasiswa untuk mengawal ini. Dan oleh Bapak Presiden sudah menyampaikan kepada kami pada ratas kemarin, bahwa silakan seluruh gubernur seluruh Indonesia untuk memasukkan seluruh pasal-pasal yang merugikan. Itu, coba. Oleh karena itu, dalam minggu ini saya akan menyampaikan kepada Bapak Presiden usulan dari Sulawesi Selatan untuk perbaikan. Jadi saya kira itu
adik-adikku sekarang semua punya semangat yang sama. Semangat yang sama. Ingin Indonesia semakin maju ke depan. Saya kira itu barangkali dari saya.